melanjutkan program-program Pak Jokowi. Masuknya partai yang mengusung narasi perubahan, tentunya kita akan bicarakan ya, karena yang ada sekarang sudah sepakat dengan narasi yang ada. Kita berbicara tentang koalisi Indonesia Maju, melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah tentunya sudah bagus. Yang lain kita akan evaluasi ya. Itu yang pertama. Kedua, apa tadi? Kita belum ya, bukan otoritas kita ya membahas timbangan kita. Saya katakan, kalau kita ingat waktu tahun 2019 Jokowi Amin punya 11 direktorat, kemudian Pak Prabowo Sandi punya 19 direktorat. Nah, kita hanya sebagian kecil, satu direktorat konten ya, konten yang kita bahas, bukan tim pemenangan. Jadi kita belum sampai ke situ ya. Karena saya katakan konten ini kita siapkan, jangan sempat tim pemenangan sudah terbentuk, kontennya belum jadi. Dia mau ngomong apa gitu loh. Akhirnya saya katakan tadi, ngomong kesana kemari tidak konsisten, kira-kira demikian. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.